Qala Ma'arif kata sallallahu alaihi wasallam, lil alim salasatu ulum. Situ. Ilmu zahir yabzuluhu li ahli zahir. Wa ilmun batinun la yambagi izharuhu illa li ahli. Wa ilmun huwa bainahu wa bainallah la yazhuruhu li ahadin. La yazhuruhu li ahad. Bagi orang yang alim, tiga ilmu. Mana ilmu dipecahkan tiga pembagian. Satu, ilmu zahir, ilmu fiqah, tauhid, tasawuf yang zahir, diberikan akan dia bagi orang yang ahli zahir. Semua kena ambil, tak boleh sembunyi. Yang kedua dipanggil ilmu batin, ya, ilmu pembukaan yang dalam tu. Maka tiada harus menzahirkan melain kepada ahli je. Ilmu tarikat yang sir, itu dia yang cerita melainkan orang yang faham je. Ya? Sebab tu tawajuh pun kalau tengok, kalau rasa orang tak faham boleh buat fitnah, tak boleh bagi masuk pun. Kunci pintu kan. Nabi kata, fa'amara bighalqil bab. Dia kata, sahabat tanya ada orang luar, kata tak ada sebelah. Fa'amara Rasulullah arahkan bighalqil bab, tutup pintu. Itu mana, benda-benda bila naik peringkat atas sikit, ada rahsia, tak boleh tembus. Kata ada orang yang faham je. Dan satu lagi ni terus tak boleh buka langsung. Itu dia dengan Tuhan dia. Ya. Iaitulah ilmu antara ni dan antara Allah, tiada harus menzahirkan dia kepada seorang pun jua. Ya. Semua tiga-tiga tu makhas tampilan dia apa? Quran ni bukan tak ada. Semua ada. Jadi kalau bercanggah Quran tak boleh. Dan kata setengah ulama, kata daripada arifin, orang yang arif betul, awliya ni, ifsya'u sirri rububiyah kufrun tu, menyatakan rahsia ketuhanan itu kufur. Jadi bukakan rahsia-rahsia, tiba-tiba dia buka. Dibuka habis. Dibuka aje dah, jawab dia di kufur wal ayazabillah. Kalau terbuka pun dia difinah. Kalam dia terbuka ada ma fi jubbati illallah, dah habis dia orang. Tak ada dalam jubahku melainkan Allah dia. Terperanjat. Dia bercakap tu atas lisanil haq. Bukan lisanul insan. Kalau atas lidah manusia hukum syariat, mana lidah hak, mana berdiri tengah panak. Dia bercakap, dia pun tak wasan, semua keluar pun dia karam. Ketika tu kalam dia tu kena tengok. Ya, kalau dia dalam kan sedar biasa tak boleh cakap begitu. Ya, mana disebabkan Tuhan dia pula kafir jawab dia. Tapi dia bercakap tu atas dasar ghalabatu syuhud. Ghalabah syuhud, mana musyahadah kuat, dia tak boleh kontrol, terlepas. Super juga dalam hadis sah, masalah orang dalam ghalabah dipanggil apa? Farah. Ghalabatul farah ataupun syiddatul farah, mana terlampau seronok, terlatah. Kan? Dalam bab taubat, tengok. Dalam bab taubat, kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi. Nak cerita kat situ, Allah SWT menyambut taubat seseorang lebih suka, kalau banding kita lah, gembira lebih daripada seorang yang sesat dia di tengah padang pasir, dia tengah berjalan padang pasir panas tak tahan, berhenti dekat sebatang pohon ada dalam tengah hutan, tengah padang pasir, dia letih sangat, dia pun baring, dia buka je mata, kuda dia tak ada, kuda dia sebelahi hilang, sedangkan di padang pasir Masya Allah, kalau putus air cembakan boleh mati ya. Atas kuda telah bekalan minuman dia dan sebagainya. Dia cari-cari-cari. Lepak dah kerja. Habis dah tenaga. Tak jumpa. Dan dia rasa dia akan mati. Maka dia kata, kalau aku mati, biarlah aku mati kat pokok tu. Mudah-mudahan siapa singgah nanti dapat dari dia. Bawa mayat dia balik. Mana gitulah. Dia pun pergi kat pokok tu pun. Pum, sandau. Dah letih sangat kan. Letak pada sum tidur tu. Dia pun jaga tengok kuda di depan dia. Kuda dia cari tadi. Ada depan dia. Situ berlaku tu. Ghalabah. Itu berlaku apa? Ghalabatu syuhud, kalau kita lah dalam pandangan. Apa dia kata situ? Min syiddatil farah. Terlampau seronok tu. Dia kata, alhamdulillah anta abdi wa ana rabbi. Maha suci engkau ya Allah. Engkau lah hamba ku ya Allah. Akulah Tuhanmu. Kalau cakap macam biasa macam. Tak kapi entah. Dia mengaku dia Tuhan pula. Tuhan pula dia kata hamba. Dia tak puasan tu. Dia cakap tu bukan atas dasar keperasanan zahir. Kalau dia puasan, murtad cakap macam tu. Sebab dia kena, dia tak puasan terlampau. Faham, tekanan. Begitulah nur
Bila masuk dalam kalbi insan, dia nampak semua dari Allah, akhir pun terpancar. Subhani, dia kata. Maha suci aku. Berarti tak nampak diri lah. Kadang-kadang dia cakap tu, dia kata subhani maha suci aku. Memang kafir jawab dia. Kan? Ha, jadi sebab tu benda-benda yang macam ni kalau berlaku, dia tak boleh dedah. Ya, sebab tu halal dia tak tahan, dia terbuka, dia habis fitnah. Maha pinjubati illallah. Tak ada dalam jubah aku melainkan Allah. Bukan maksud dia kalam tu, Tuhan duduk dan jubah dia. Kan? Bila kalam orang tengah asyik, rindu, cinta, itu kalam tu dia pakai kalam biasa punya tafsir. Ya, orang bercinta setengah daripada kalam dia banyak pelik-pelik kan. Apa di antara dia? Engkau, aku, aku. Engkau, aku, akulah engkau. Ya ke macam tu? Bukan makna engkau, aku, badan kita bercantum tu. Kan? Itu maksud dia. Ya, makna dia apa? Dia sudah ittihad mahabbah dia. Sehati, sejiwa dia kata kan. Engkau, aku, aku, engkau. Itu maksud dia. Bukan mana jasad dia cantum macam tu. Ya, atau kalam-kalam macam ni kita ambil. Tapi jangan keluar. Bila keluar dia fitnah. Orang kata, oh ni apa ni bercanggah syariat. Kapi. Sebab dia kata, ibsya usir, tutup. Ya, jangan buka. Dan memang tak boleh buka pun benda dalam. Kita pun kalau benda dalam, kita bawa luar. Orang kata apa? Gira. Seorang dalam dia pakai luar macam orang kata. Ha? Dia pakai baju, betul seorang dalam pakai keluar. Kau ni gira. Ya. Benda dalam kena pakai dalam lah, jangan pakai luar. Orang kata pun gila lah, kau wayar putus apa ke. Kau nak masuk wrestling ke? Habis dia. Dan kata setengah daripada mereka itu, lirububiyah sirrun lau uzhira labatalat nubuwah. Lirububiyah sir lau kushifa labatalat ilm. Lil ulama isir lau azharuhu la batalat ahkam. Ha, tengok tu. Lil rububiyah, bagi ketuhanan itu ada rahsia sir dia. Lau uzhira, kalau dizahirkan benda tu, ha, jawab dia akan dia nasaya batallah nubuwah. Ha, tu hebat, makna benda tutup. Kemudian lil nubuah, bagi kenubuah kenabian ada rahsia. Jikalau dibuka dia, nah saya batal ilmu. Dan bagi ulama itu ada rahsia. Jikalau dizahirkan dibuka, nah saya terbatallah segala hukum lah. Ya? Benda-benda sir rahsia, itu dia kena pegang saja. Jangan dia buka merata-rata tak boleh. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, la tuhaddisun nas bima lam tasilhu uquluhum aturiduna an yukadzibullaha wa rasulah. Jangan kamu ajarkan manusia akan ilmu yang tiada sampai akan mereka kepadanya. Ilmu hakikat tinggi-tinggi pergi buka kedai kopi. Nama lain masuk wali, lain punya dia faham kan? Ya. Kadang bahasa kitab biasa pun kalau kita tak faham, kalau jadi tak betul. Ya. Barang siapa telah sempurna imannya, maka tidak payah baginya ibadat. Maksud tak payah apa? Mudah, ringan. Dia pula faham lain, tak payah. Oh, tak payah mayang dah. Iman dah sempurna. Ah, kacau je. Kita tak payah. Oh, maksud tak payah. Itu maknanya jadi ringan. Dia faham tak payah, bahasa dia tak payah, wanita yang buat. Padahal maksud kita tu lain. Itu pun kalau dia tak kerti baca kan, dah lagi apatah lagi kalau yang tinggi-tinggi. Ya. Yeah. Jangan kamu ajarkan manusia akan ilmu yang tiada sampai akan mereka padanya. Adakah kamu kendaki bahawa diperdustakan mereka akan Allah dan Rasul? Kan kau cerita benda pelik-pelik kan, dia tak tahu kan, dia habis dia dustakan Allah dan Rasulullah kan. Ya. Dan kata Sina Abi Hurairah radhiyallahu an, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain minal ilmi fa amma ahaduhuma fa bayyantuhu wal akhar law bayyantuhu la quti'a minni hadzal khalqum. Ya, ku perolehi daripada Rasulullah SAW tu dua benjana daripada ilmu, mana dua bekas ilmu yang besar. Ada pun satu daripada dua ilmu
itu ku nyatakan akan dia di ilmu syariat. Dan yang satu lagi keduanya, tiada ku nyatakan dia. Jikalau ku nyatakan dia, nasai disembelih orang lehalku mengu. Habis orang sembelih aku. Sebab apa? Orang kata dia kufur. Ha, sebab orang tak faham maksud itu. Yeah. Lewat apa tu? Imam Bukhari tadi. Ha, mana apa? Kuat hadis tu, hadis sahih. Kemudian kata Zainul Abidin bin Al-Husain. Siapa nama Zainul Abidin? Ali. Bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalam dia? Innilaa aktumu min ilmil jawahirahu kaila yara zujah kaila yara zujah lin payaftatina ya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi lakila li anta mimma ya'budul wasana walasta halla rijalun muslimuna dami ya rauna akbaha ma ya'tunahu hasana. Innilaa aktumu min ilmil jawahirahu, bahwasanya aku, sesungguhnya aku sembunyikan segala yang indah-indah daripada ilmu itu. Jawahir, ilmu tinggi aku tutup. Ini cicit Rasulullah SAW, bukan Wahabi. Ya, Wahabi mudah pun jauh. Ini cicit yang jalan-jalan orang ahli bait ini dia. Kaila ya razu jahlin, supaya apa? Tidak ditengok. Mana tadi? Aku akan jahas dan aku sembunyikan segala yang indah-indah atau mana jauhir daripada ilmu ni daripada ilmuku supaya tiada dilihat akan yang demikian itu orang yang jahil, maka memfitnah ia akan kami. Wah, kau dah rosak tak betul sesat. Ha, padahal dia tak tahu. Ha, dan kita pula silap kalau buka ilmu tu ilmu sir dan tutup jangan buka. Dan lagi saya nak Ali bin Abi Talib pula menyatakan ya Rabbah jauharin, saya baca ya Rabbah jauharin, hai Tuhanku, sini kata ya Rab, ya Rabbah jauharu ilmi law abuhu bihi, hai Tuhanku, saya baca ya Rabbah, Rabbah makna apa ya, terkadang ya. Ha, ada juga jauhar ilmu kalau dinyatakan, tapi sini dia guna ya nidak ya Rab, ya Rabba jauharin, jauharin ilmi law abuhu bihi lakila li anta mimma ya'budu rasana, hai Tuhanku, berapa yang indah-indah dari ilmu, mana hakikat ilmu, hakikat jikalau aku kunyatakan akan dia, aku buka law abuhu bihi, jawab dia apa? Lakila li anta mimma ya'budu wasana, nasai dikata orang akan daku engkau daripada orang yang menyembah berhala. Ya, kalau buka dia kata engkau ni sembah tok pekong dia. Ah tu. Ya. Kemudian dansanya menghalalkan pula walastahalla rijalun muslimun dami. Nasaya mereka menghalalkan laki muslim tak akan darahku. Oh, ni kena buku bunuh dia sesat. Nah. Sebab apa? Ha, ya rauna akbahama ya'tunahu hasana. Kena mengetikatkan mereka akan dia itu kejahatan akan ilmu yang datang oleh mereka itu akan dia daripada kebajikan. Padahal ilmu itu baik. Tapi tak faham. Akhirnya dia jadi fitnah. Sebab itu maknanya ada ilmu yang boleh tutup, jangan dibuka setengah daripada dia. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu an pada tafsir ayat ni, Allahul ladzi khalaqa as-samaa'a, Allahul ladzi sab'a, Allahul ladzi khalaqa as-samaa'a samawati min al-ardi mislahunna yatanazzalu amru bainahuma. Allahul ladzi khalaqa as-samaa'a samawati wa min al-ardi mislahun. Allah Taala telah menjadikan 7 petala langit dan daripada bumi seumpama mana 7 petala juga. Kemudian yatanazzalu al-amru bainahun. Maka dia kata turunlah hukumnya itu pada tiap-tiap petalanya. Lau zukir lau zakartu tafsiraha la rajamtumuni bil hijarah. Tapi riwayatin
laqultum inni kafirun. Jikalau aku nyatakan tafsir dia ni, siapa kata ni? Ibn Abbas. Dan bukan calang orang tu, Abdullah bin Abbas, ulama tafsir hebat di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Kalau aku nyatakan, aku tafsirkan semua ni, nasai dia rejam orang akan daku. Habis aku kena pekong dengan batu ni. Ya? Dan pada satu riwayat, katakan kafir. Nanti orang kata, aku lakultum kafir. Ini kafir. Kau ni orang kafir. Itu maknakan apa? Jangan dibuka benda rahsia supaya tidak menimbulkan fitnah. Dan kata Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu kada sawsirah. Lau tutli'ul ahadas. Ya, lau tutli'ul ahadas alal asrari qabla tamakkunihim. Jangan kamu beritahukan. La tutli'u. La nahi tu. Jangan kamu itilak buka mana. Beritahu akan segala orang yang baru belajar. Dipanggil ahdas. Ya, atas segala rahsia sebelum tetap mereka itu pada syariat dan tariqah. Pada mantap atau kau buka tak apa, dia faham. Ini syariat pun penting, tariqah pun tak faham, dia cerita, ini apa ilmu karut kau. Padahal kau karut, otak dia kosut lagi. Habis itu dia antara dia. Ya. Dan kata Nabi Allah Isa AS pula. Apa dia kata? La tu'allik. Kalau wasal la tu'allikil durra fi a'naqil hanazir. Jangan kamu gantungkan akan mutiara pada leher babi. Mutiara mahal-mahal digantung oleh babi atau oleh ilmu hakikat dan makrifat tinggi, jangan digantungkan kepada orang yang nafsu dia macam babi. Babi. Yang kejar dunia tak biar-biar tu macam babi. Mana jangan gantungkan pada orang yang bukan ahli dia. Ya, kalimin nas bihasa biungkulihim, berbicara manusia mengikut standard pemikiran mereka dan ilmu mereka. Sebab tu sekolah pun dia ada kelas-kelas. Kan? Darjah 1, darjah 2, 6, naik tingkatan. Tanpa 6, pergi universiti. Takkan pelajaran universiti kita nak buat darjah 1 kan? Kan dia ketawa seorang macam gila. Ni apa ilmu kau jauh? Dia tengok atas muka cikgu dia apa, dia tak faham. Ya, takkan standard mereka, barulah cantik benda tu diletakkan. Itu Islam suruh begitu. Habis. Kemudian bermula arti syariat apa dia? Sampai akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Subhanakallah. Ya Allah, dari upaya lah.